Setiap agama pasti memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tempat ibadah itulah yang dijadikan sebagai sarana rumah bagi umat beragama untuk melaksanakan ibadahnya kepada Tuhan. Di Indonesia sendiri yang mengakui enam agama, tentu saja begitu banyak tempat ibadah yang bertebaran dari Sabang hingga Merauke. Mulai dari masjid, gereja, vihara, pura, bahkan kelenteng semuanya ada di Indonesia. Seluruh tempat ibadah tersebut seolah hidup berdampingan dengan tetap menjaga toleransi agar selalu tercipta kerukunan antar umat beragama. Namun tak semua tempat ibadah aman berdiri di dunia ini. Ada beberapa tempat ibadah yang karena suatu hal yang misalnya perang, terpaksa harus menjadi korban tragedi-tragedi berdarah. Berikut ini adalah tragedi berdarah di balik indahnya tempat ibadah terkenal di dunia. Afghanistan adalah salah satu negara kawasan Timur Tengah yang hampir seluruh penduduknya adalah Muslim. Namun tahukah kalian bahwa ratusan tahun yang lalu ada pemeluk agama lain di negara tersebut seperti Buddha? Bahkan di Afghanistan dulunya pernah dibangun sebuah patung Buddha yang cukup besar dan tinggi dan dikenal dengan nama patung Buddha Bamian. Patung Buddha Bamian bukanlah patung sembarangan. Pasalnya, patung tersebut dibuat sejak abad 6 Masehi dengan memahatnya langsung dari sebuah dinding batu yang amat tinggi. Namun di awal abad ke-21, patung Buddha Bamiyan justru dihancurkan oleh militan Taliban. Mereka menyerang dan meledakkan patung tersebut menggunakan dinamit dengan alasan bahwa sudah tidak ada lagi penduduk Afghanistan yang memeluk agama Buddha. Masyarakat dunia pun terpukul dengan peristiwa tersebut. Bahkan Muslim dunia ikut mengecam penyerangan Taliban itu karena dianggap telah bersikap rasis dan juga merusak situs bersejarah. Negara-negara di bagian Amerika Utara biasanya dikenal sebagai negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik. Namun seperti halnya dengan negara-negara lain, jauh sebelum negara-negara tersebut menerima penyebaran agama Katolik, mereka terlebih dahulu menganut kepercayaan para leluhur yang biasanya lekat dengan hal-hal yang berbau mistik. Tak terkecuali juga bagi negara Meksiko yang dulu wilayahnya ditempati oleh suku Aztec. Suku bangsa tersebut dulunya merupakan suku besar yang kemudian menjadi cikal bakal penduduk asli Meksiko. Suku Aztec sendiri menganut kepercayaan leluhurnya yang memuja dewa Tezcatlipoca. Sebagai sarana untuk ritual kepada dewa, suku Aztec membangun sebuah kuil yang dinamakan Templo Mayor. Bangunan ini mirip dengan piramida raksasa dan selalu ramai didatangi para suku Aztec untuk memuja dewa. Namun pada tahun 1520, Templo Mayor diserang oleh penjajah dari Spanyol. Tanpa pikir panjang, mereka pun turut membantai para wanita dan anak-anak suku Aztec yang beribadah di tempat tersebut. Mereka menganggap bahwa agama leluhur suku Aztec sangat bertolak belakang dengan agama mereka. Setelah Templo Mayor rata dengan tanah, mereka pun mendirikan katedral. Indonesia ternyata tidak luput dari daftar salah satu tempat ibadah yang memiliki sejarah pilu di baliknya. Tempat ibadah tersebut tak lain adalah Candi Borobudur yang saat ini selain digunakan untuk tempat beribadah umat Buddha, namun juga populer sebagai salah satu tempat wisata. 21 Januari 1985 bisa dibilang merupakan tragedi berdarah bagi Candi Borobudur. Pasalnya, pada hari itu, 9 stupa yang ada dalam candi tersebut diledakkan oleh komplotan teroris yang dipimpin oleh Hussein Ali Al-Habsi. Di tahun-tahun itu, situasi Indonesia memang cukup panas dengan adanya isu SARA yang memecah belah penduduknya. Selain meledakkan stupa, tak kurang dari 1.500 orang menyerang wilayah Jawa Tengah dengan melakukan pengerusakan rumah, mobil, apotek, dan lain sebagainya. Yang menyedihkan lagi, dalam tragedi tersebut terdapat 9 anggota keluarga Tionghoa ikut terbunuh, yang ironisnya memeluk agama Islam. Hingga saat ini, tragedi berdarah Candi Borobudur belum terselesaikan oleh pemerintah. Mungkin dulu, tak banyak masyarakat dunia yang tahu dengan wilayah Aleppo di Suriah. Namun semenjak Suriah menjadi sasaran empuk lemparan granat, rudal, bahkan bom, Aleppo pun menjadi perhatian dunia. Banyak masyarakat dunia yang mengecam pelanggaran HAM yang ada di sana. Tak terkecuali saat Masjid Agung Aleppo runtuh pada tahun 2013 yang lalu. Masjid yang telah berusia lebih dari 925 tahun itu hancur akibat perang saudara yang ada di wilayah Suriah. Padahal dahulunya, masjid ini merupakan masjid bersejarah yang amat dihormati oleh kaum muslim. Bahkan bagi pemeluk agama Kristen, Masjid Agung Aleppo juga dihormati karena di dalam masjid tersebut terdapat makam Nabi Zakaria yang menurut kepercayaan umat Kristiani disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Sungguh amat disayangkan jika sampai terjadi tragedi berdarah di tempat-tempat beribadah, tempat yang seharusnya suci dan sakral serta digunakan untuk beribadah kepada Tuhan, justru menjadi tempat paling memilukan saat dihancurkan oleh tangan-tangan kecil manusia. Semoga kerukunan antar umat beragama semakin terjalin dengan kokoh agar perdamaian dunia bisa tercipta.